Semakin lama semakin hancur. Selama ini kami bekerja patroli rutin di lapangan karena demi masa depan Gunung Loser. Semakin lama semakin hancur. Selama ini kami bekerja patroli rutin di lapangan karena demi masa depan Gunung Loser. Thank you.
Halo, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Hari ini kita bakalan memulai kelas konservasi yang kedua. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu nih. Saya Kemal Andayani dari komunitas Tiger Heart Aceh yang akan memoderatori kegiatan kali ini. Dan kita sudah datang dua pemateri kita hari ini, yaitu ada untuk sesi pertama nanti ada Bang Muklis dan kedua ada Mas Tommy Arianto. Halo Bang Muklis dan Mas Tommy. Halo semuanya. Halo ya, semuanya. Oke, ini boleh saya manggilnya Bang Muklis dan Mas Tommy aja ya? Iya, enggak apa-apa. Oke, siap, atau jangan Pak aja ya? Oh, Bapak aja boleh, Pak. Jangan Pak. jadi Mas aja bagus. Oke, Mas Tommy. Gimana nih kabarnya Bang Muklis dan Mas Tommy? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Kita di masa pandemi ini memang ya, semoga kita semua sehat semua ya. Alhamdulillah, semoga tetap jaga protokol kesehatannya dan terhindar dari COVID ya. Amin. Oke, untuk sesi pertama, kita ada kata-kata sambutan ini dari mewakili FAK, yaitu ada Mbak Fauziah, yaitu Executive Officer dari Forum Harimau kita. Mungkin kepada Mbak Fauzia, silakan Mbak Fauzia. Terima kasih Kak Tom. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman, para pemateri, panitia, dan peserta. Pagi hari ini saya mewakili Ketua Forum Harimau kita yang sayangnya belum bisa bergabung dengan kita karena sudah ada komitmen lainnya. Mungkin sedikit saja pengenalan dari kami, Forum Harimau kita. Jadi FHK sendiri merupakan lembaga non-profit berbadan hukum perkumpulan yang bekerja untuk konservasi harimau Sumatera sejak tahun 2008. Jadi bersama mitra, FHK telah melakukan berbagai program dan aksi mulai dari tingkat tapak ke tingkat nasional untuk melindungi harimau Sumatera. Nah, sebagai salah satu upaya untuk menjangkau generasi muda, FHK juga membentuk jejaring relawan yang disebut Tiger Heart. Komunitas Tiger Heart ini tersebar di 10 provinsi di Indonesia dan punya lebih dari 300 anggota. Nah, selain berfokus pada kampanye konservasi, Tiger Heart ini juga konservasi, salah satunya melalui kegiatan kelas konservasi ini. Untuk tema kelas konservasi kali ini, yaitu karakteristik ekologi satwa liar dan ancaman di habitat asli, diharapkan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta dalam memahami seluk-beluk satwa liar. Dalam hal ini khususnya gajah dan harimau Sumatera, maksimal untuk teman-teman untuk ikut bergerak bersama kami dalam melindungi satwa-satwa tersebut. Nah, sebenarnya kami juga berharap kegiatan ini bisa dilakukan lebih dekat dengan teman-teman, tapi mengingat kondisi pandemi saat ini yang masih cukup parah, jadi kegiatan ini dilaksanakan secara virtual untuk mengurangi risiko penyebaran virus. Mudah-mudahan, terus kami dari Forum Harimau kita sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan akan lebih bagus lagi jika kegiatan ini bisa dilakukan secara berkala, baik sebagai webinar maupun dengan cara yang lainnya. Karena dengan kemudahan akses teknologi dan informasi saat ini, kita seharusnya bisa lebih kreatif dalam pendekatan konservasi sumber daya alam. Lalu tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan kedua pemateri, Bang Muklis dan Mas Tommy, untuk membagikan informasi, cerita, dan pengalaman-pengalamannya dalam pekerjaan di dunia konservasi. Selain itu, tidak luput juga kami ucapkan terima kasih kepada mitra kami, Forum Konservasi Leuser dan TFCA Sumatera atas dukungannya terhadap kegiatan kelas konservasi ini. Serta teman-teman Tiger Aceh yang telah berusaha sedemikian rupa untuk mewujudkan kegiatan kelas konservasi ini dengan begitu baik. Mudah-mudahan setelah ini hubungan antar lembaga bisa terjalin semakin erat dan kita bisa terus menjalankan kegiatan-kegiatan kolaboratif dalam hal konservasi harimau di masa mendatang. Nah, juga kepada para peserta, kami ucapkan selamat mengikuti kelas konservasi ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti rangkaian kegiatan dengan antusias dan memperoleh manfaat dari kelas konservasi ini dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin sekian perkenalan singkat dari Forum Harimau kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fauzia. Selanjutnya. Kita ini tidak ada form pendaftaran.
maksudnya linknya untuk absensi. Jadi kami akan mengirim nama-nama yang sudah full mengikuti kegiatan kelas konsentrasi ini dari awal hingga akhir, itu yang akan kami kirimkan nanti sertifikatnya, dan akan ada datanya langsung dari webinar ini. Oke, jadi diharapkan teman-teman bisa meluangkan waktunya nanti sampai pukul jam 12 siang ya. Oke, sebelum kita memulai materinya, kami mau menginformasikan terlebih dahulu nih bahwa kita punya Instagram Challenge. Jadi teman-teman yang mengikuti kegiatan hari ini mungkin nanti bisa dibaca dulu nih. Oke, IG Story Challenge. Nah, jadi teman-teman bisa mulai mengambil nih kira-kira materi hari ini yang menarik apa. Nanti bisa di-upload di story-nya masing-masing. Jangan lupa untuk tag Harimau Kita, Tiger Heart Official, TFCA, dan juga Loser Conservation, serta dua pemateri kita nih. Nanti akan kami repost dan akan kami pilih beberapa pemenang yang akan mendapatkan voucher pulsa ataupun e-money. Oke, dah. Terima kasih. Nah, mungkin kita bakalan langsung masuk dulu langsung nih ke pemateri pertama, yaitu ada Bang Muklis Ramadan. Halo Bang Muklis. Halo. Halo semuanya. Ya, halo. Jadi nih Bang Muklis ini sekarang posisinya sedang bekerja di FKL ya, Forum Konservasi Loser. Ya, dulu ya saya mau sedikit memperkenalkan nih pemateri kita. Jadi dulu kuliahnya di biologi. Terus selama kuliah Bang Muklis ini aktif di kegiatan WWF ya Bang. Sebagai peneliti dan juga ikut beberapa survei seperti apa survei pemasangan kamera. Jadi memang dari dulu sudah tertarik dengan satwa liar terutama di bidang gajah ya Bang. Kalau dulu sih di badak ya sebenarnya. Oh dulu badak. Ya tapi ini kan udah ke gajah tapi sama-sama mamalia besar lah yang apa. Oke, siap. Mungkin kali ini materi dari Abang spesifik bakal ngebahas tentang ekologi satwa liar yaitu gajah ya, Bang? Iya. Iya, oke. Mungkin kita langsung mulai aja terus untuk materinya akan di-share oleh tim kami. Oke. Terima kasih, Bang Muklis. Oke, sebelumnya terima kasih sekali lagi pada teman-teman dari Tiger Heart Aceh telah mengundang saya untuk kegiatan ini. Saya sangat senang karena sebenarnya ini bukan seminar presentasi. Saya senang itu berbagi sebenarnya. Di sini saya coba berbagi pengalaman saya di lapangan, apa yang sudah saya lakukan dan melalui FKL dan teman-teman lakukan untuk kegiatan khususnya gajah yang ada di Aceh. Pertama, untuk hari ini judulnya itu karakteristik ekologi gajah Sumatera dan ancaman habitatnya. Jadi teman-teman mungkin masih berpikir tentang gajah mungkin ya, gajah. Sebenarnya gajah Sumatera itu apa sih? Gitu. Nah, coba kita buka lanjut slide-nya. Oke, gajah Sumatera. Gitu. Pada dasarnya gajah itu mungkin teman-teman berpikir gajah ada di Afrika gitu ya, kemudian ada di India, kemudian di Thailand, mungkin ada yang nonton film Ong Bek ya gitu ya, ada gajah di Thailand. Sebenarnya di kita juga ada gajah gitu, cuman namanya gajah Sumatera. Dia masih satu jenis dengan gajah Asia, cuman menjadi subspesies. Kalau bahasa Latinnya, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada Elepas maximus sumatransus. Sumatranus. Jadi dia sebenarnya subspesies dari gajah Asia. Di Kalimantan ada juga gajah, cuman beda subspesies lagi gitu. Jadi kalau di Kalimantan itu biasanya di antara perbatasan Kalimantan dan Malaysia ya, itu ada di Sabah tuh. Itu beda spesies, Elepas maximus indicus. Jadi gajah Sumatera itu karakteristik gajah yang khusus hidup di daerah Pulau Sumatera. Kemudian apalagi yang ingin ketahui tentang gajah? Gajah itu hewan yang sangat cerdas dan sosial tinggi. Mungkin sebagian teman-teman berpikir, wah gajah itu hewan, gajah itu hanya binatang.
fakta di lapangan, kami dan teman-teman tim FKL melihat bahwa banyak beberapa kasus kami jumpai, gajah itu memang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Saya beri contoh beberapa kasus, misalkan ada cerita dari masyarakat dan ada tim kita juga, ketika di lapangan kita berjumpa langsung dengan gajah berpapasan, kita kalau niat kita baik dan kita bisa berbahasa yang benar dan baik kepada gajah, misalkan ini contoh kasus, gajah tolong minggir. Kalau bahasa kami di sana, kami sebut dengan dato atau sebagian teman-teman panggilnya dato. Mohon minggir sebentar. Dan dia mengerti, kalau kita dalam akal pikiran kita tuh nggak make sense kan, tuh gajah bisa mengerti bahasa manusia. Kenyataannya gajah bisa melakukan hal itu gitu. Jadi gajahnya itu bergeser atau minggir dan lain sebagainya. Ada beberapa kasus lagi, masyarakat misalkan. Pernah ada kasus masyarakat itu mengumpat-ngumpat gajah. Dalam artian mereka mengatai gajah dengan sebutan yang tidak baik. Gitu. Dan kenyataan di lapangan, gajah itu melakukan hal yang nggak kita duga. Itu dia merusak kebun milik masyarakat. Jadi hal sebenarnya yang percaya atau tidak percaya, itulah yang dilakukan dengan gajah. Gajah itu kami percaya bahwa gajah memiliki insting yang sangat tinggi. Cerdas dan sosial tinggi. Kenapa kita sebut sosial tinggi? Pertama, gajah itu hidupnya berkelompok. Ya. Nah, kemudian, gajah itu tergolong hewan nokturnal. Mungkin sebagian teman-teman berpikir jenis kucing-kucingan yang hidup secara nokturnal. Dia berburu di malam hari. Gajah juga seperti itu. Gajah, di waktu siang, dia banyak menghabiskan waktunya untuk istirahat dan bermain mungkin bagi anak dan berkubang. Namun, di malam hari, dia banyak menghabiskan waktu untuk makan dan berjalan. Kalau teman-teman bayangin nggak, kalau gajah itu ukurannya sebesar apa gitu ya? Nanti akan kita jelaskan di bawah. Kemudian selanjutnya, gajah itu habitatnya rata-rata tinggal di bawah 300 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Jadi, di bawah 300 mdpl itu banyak kita jumpai populasi gajah. Di atas 300 juga ada sebenarnya, cuman tidak banyak. Karena di wilayah Aceh sendiri, wilayahnya banyak perbukitan dan jenis gunung yang sangat tinggi, yang susah dilalui oleh gajah. Kemudian berat tubuh gajah, 2-5 ton. Kebayang nggak? Binatang itu ukurannya ton loh gitu, bukan kilo, bukan ratusan kilo, ton. Jadi bayangin gajah itu sebesar mana itu. Jadi sampai saat ini gajah masih memegang predikat sebagai mamalia terbesar yang ada di daratan. Kalau di lautan udah ada paus ya gitu ya. Kemudian tingginya 3-5 meter. Bayangin aja tinggi gajah 3-5 meter gitu. Nanti saya akan sharing-sharing foto-foto tentang gajah lah. Mungkin sebagian teman-teman kalau mau lihat gajah langsung juga, kita juga ada CRU. CRU itu pusat konservasi untuk gajah. Ada beberapa wilayah di Aceh. Kalau di Aceh Timur itu ada di Lopok. Kemudian ada, kalau teman-teman ada ke Sare, itu ada gajah kita, gajah Sumatera asli. Cuman bisa kita lihat lah. Nah, gitu. Berbahaya, tidak berbahayanya itu tergantung jarak dan kebiasaan kita ke sana. Gitu. Kalau kita baru pertama ke lokasi, mungkin bisa sedikit jaga jarak sama gajah. Karena gajahnya ini berfungsi untuk mitigasi, kegiatan mitigasi. Kemudian panjang tubuhnya 5,5 sampai 7,3 meter. Jadi teman-teman yang belum pernah lihat gajah langsung, ngebayangin aja, ada binatang beratnya 2-5 ton, kemudian tingginya 3-5 meter, panjangnya sampai 7,3 meter gitu. Bayangin seberapa besar gitu hewan ini. Kemudian homering. Homering itu adalah daerah jelajah gajah. Homering gajah sendiri itu ada 20 km persegi. Atau idealnya untuk kawasan habitat gajah, itu ada 200 km persegi. Kategori ini dimasukkan ke dalam kalau gajah wilayah ini tersambung gitu. Kenyataan sekarang banyak wilayah-wilayah habitat gajah sudah terfragmentasi. Misalkan adanya pemukiman, kemudian pembuatan jalan, kemudian perambahan dan pembukaan kebun ilegal. Jadi fakta di lapangan sekarang ya banyak kondisi gajah itu sudah terfragmentasi. Jadi pada dasarnya kelompok gajahnya itu besar. Oh ya, perkiraan kelompok gajah ya yang sudah kita pernah jumpai di lapangan, kalau di Aceh, terutama Aceh Timur, itu ada 20-40 ekor untuk satu grup. Jadi banyak betul gajahnya.
Nah, jadi karena udah terfragmentasi, wilayahnya jadi gajahnya terpisah. Ada yang 5 ekor, kemudian ada yang 10 ekor, ada yang 15 ekor. Jadi ini suatu kondisi yang tidak ideal bagi gajah sebenarnya, dan sangat mengkhawatirkan. Kita lanjut slide-nya. Oke, kita masih cerita senang dulu ya, ini cerita tentang gajah dan inilah manfaat gajah untuk keberlangsungan ekosistem. Coba Bu, dilanjutkan slide-nya. Ya, ini kita ada sebutkan dia sebagai petani alam sejati. Kenapa kita sebut dia sebagai petani alam sejati? Saat ini proses gajah itu menebar biji melalui feses gajah. Jadi gajah itu makan jenis tanaman atau buah-buahan yang bijinya langsung mereka telan dan mereka keluarkan berupa biji. Jadi sebenarnya proses pencernaan gajah itu kurang baik sebenarnya. Jadi apapun yang dimakan, biji-bijian, jenis-jenis bijian itu bisa dicerna oleh gajah. Jadi gajah memakan biji, bijinya itu bisa dikeluarkan lagi melalui feses mereka. Jadi gajah telah memakan buah-buahan dan mereka berjalan, kemudian mereka buang air besar, 4 jam sekali, dan bayangkan berapa feses yang mereka tinggalkan di daerah hutan. Kemudian di dalam feses itu ada biji-bijian yang kemudian akan tumbuh di dalam hutan. Siapa manusia yang mau ngelakuin ambil tanaman, pergi ke hutan, nanam bibit gitu? Nggak ada gitu. Ada tapi nggak banyak gitu. Pergi ke dalam hutan rimba, kemudian menanam jenis buah-buahan. Saya rasa cuma sedikit. Cuman gajah yang melakukan hal ini. Nah, jadi gajah merupakan petani sejati. Selain dia menebar biji, gajah juga kalau mereka berjalan, satu kawanan gajah, kita bilang katakanlah 20 ekor, kalau mereka jalan secara bersamaan, itu akan membuka tutupan hutan. Jadi cahaya matahari bisa masuk ke tanah, dan itu sangat baik untuk benih, untuk melakukan proses pertumbuhan biji. Gitu. Jadi proses seperti itu yang dilakukan oleh gajah. Yang terakhir, feses tadi menjadi pupuk di alam. Jadi saling bersinambungan. Nah, makanya kita sebut sebagai petani alam sejati. Kemudian bisa bersanding dengan top predator di alam. Kenapa? Untuk saat ini, terutama di kawasan ekosistem Gloucester, top predator ada harimau gitu. Kalau untuk gajah, untuk jenis gajah yang besar, harimau tidak bisa memangsa gajah yang besar, kecuali dalam kawanan besar, harimaunya dalam kawanan besar. Tetapi kalau jenis anakan bisa dimangsa oleh harimau. Cuman kita belum pernah jumpa kasus seperti itu. Saya sendiri belum pernah ketemu kasus anak gajah dimakan oleh harimau. Tapi secara ekologi, gajah itu bisa bersanding dengan top predator di alam. Kemudian bangkai gajah dapat menjadi makanan dan pengurai yang baik untuk di alam. Jadi gajah ini sebenarnya punya proses ketika dia sudah di akhir masa hidupnya gitu. Ada beberapa cerita dan kasus kami temukan di lapangan. Kami menjumpai bangkai yang mati secara alami di kawasan-kawasan tertentu yang tidak ramai manusianya, dan memang kalau kita sebut itu pemakaman gajah gitu. Jadi memang gajah itu kalau mati secara alami dia pergi ke suatu tempat yang tenang, teduh, dan tidak ada keributan. Nah, jadi bangkainya itu baik untuk pertama untuk unsur hara tanah dan makanan bagi bakteri pengurai dan lain sebagainya. Oke, okay, next. Masih kelihatan slide-nya? Halo, halo Bang, ada kesalahan teknis ini sedikit, bentar ya. Lagi okay. Laptopnya agak bermasalah, bentar. Oke, okay. Sip. Oke. Okay. Sampai mana tadi? Yang ini, manfaat gajah. Udah selesai berarti ini ya? Udah tadi. Oke, okay, next. Oke, okay. Ini gajah ini kenapa dilindungi? Gajah ini memiliki kekuatan hukum sebenarnya. Kalau di dunia sendiri, itu IUCN sudah menetapkan gajah sebagai critical endangered species. Itu spesies dalam kategori merah yang terancam punah. Nah, jadi pada tahun 2011, IUCN sudah menetapkan gajah sebagai hewan yang dilindungi dan terancam punah. Di Indonesia sendiri, dibuat dalam bentuk Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 dan PP
7/1999 tentang satwa dilindungi. Jadi gajah termasuk hewan yang dilindungi di Indonesia dan dunia. Jadi barang siapa yang memanfaatkan gajah atau memperjualbelikan daging dan lain sebagainya, itu ada jeratan hukum. Jadi jangan mengira bahwa gading gajah aja yang mengambil gading gajah aja yang ada pidananya. Mengambil kaki, kulit gajah, gigi gajah, kalau kita menyimpan itu ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi kawan-kawan ada kasus seperti itu, kasus orang menyimpan tulang gajah gitu untuk koleksi katanya. Karena berdasarkan undang-undang ini, jadi si penyimpan itu menganggap bahwa gading gajah aja yang nggak boleh disimpan, padahal semua jenis semua dari tubuh gajah itu tidak boleh disimpan atau diawetkan tanpa ada izin dari pemerintah. Oke, lanjut. Nah, ini ancaman gajah Sumatera. Ini yang hal yang sebenarnya nggak enak untuk diceritakan, tapi harus diceritakan. Kalau manusia sendiri, itu kita sebut dengan rumah. Kalau gajah, kita sebut dengan habitat. Habitat gajah itu adalah hutan. Jadi saat ini, populasi manusia itu bertambah dengan pembukaan pemukiman, kemudian pembukaan lahan perkebunan, baik itu secara legal maupun ilegal, baik itu dilakukan oleh perusahaan atau masyarakat sendiri, itu mengurangi rumah bagi gajah, gitu. Kita sebut dengan habitat tadi. Jadi hal inilah yang terjadi sekarang, di mana masyarakat terus melakukan perambahan, kemudian izin perkebunan juga diizinkan di area habitat gajah. Jadi konflik-konflik yang kita alami sekarang adalah konflik terjadi antara manusia dan gajah. Kenapa? Ketika gajah memiliki suatu homebring atau wilayah, kemudian dia berjelajah atau berkelana, kemudian ketika dia kembali, rumah dia itu berubah jadi swalayan gitu ya. Karena masyarakat udah tanam jagung, tanam tebu, ini kan swalayan bagi gajah ya. Wah, ini ada makanan nih, ya makan lagi gitu. Padahal di rumahnya dia sendiri gitu. Kemudian diusir oleh orang gitu, disebut dengan penggiringan. Sedih nggak gitu? Kita punya rumah, kita tinggalin sebentar, mau berkelana, kemudian kita balik lagi, kita diusir dari rumah kita sendiri. Itulah hal yang terjadi sekarang. Jadi gajah itu diusir dari rumah sendiri sebenarnya. Kemudian ini terjadi karena degradasi lahan tadi ya, degradasi lahan, perubahan habitat dari hutan menjadi perkebunan dan lain sebagainya. Kemudian ancaman selanjutnya adalah perburuan. Kasus perburuan gajah masih marak terjadi. Mungkin teman-teman ada lihat media cetak ataupun elektronik dua hari lewat atau kemarin. Teman-teman juga dengar ada kasus gajah hilang kepalanya, dipenggal. Kenapa diambil gadingnya? Nah, untuk saat ini masih dilakukan proses penyelidikan oleh kepolisian dan BKSDA Aceh. Tim kita juga sudah terjun ke lapangan juga, membantu kegiatan tim-tim di lapangan dari BKSDA dan kepolisian. Dan ini masih ditindaklanjuti lah kasus hukumnya. Dan itu baru dua hari belakangan yang terjadi di sini. Gitu. Jadi bayangkan ancaman yang dihadapi oleh gajah. Gitu. Salah satunya adalah perburuan. Ya seperti saya jelaskan tadi, perburuan diambil gadingnya. Sebagian menganggap gadingnya itu adalah obat. Padahal tidak, itu salah besar. Gading gajah itu sama seperti kuku manusia. Kandungan yang dimiliki oleh kuku manusia itu kitin, dan sama yang dimiliki oleh gading gajah. Gitu. Jadi nggak ada manfaat sebenarnya untuk kesehatan. Cuman sebagian kasus yang terjadi saat ini adalah gading gajah itu dibuat seperti ornamen yang dijadikan sebagai simbol kebanggaan bagi orang-orang kaya yang nggak bertanggung jawab. Gitu. Demi suatu ornamen, ada nyawa gajah yang hilang di situ. Dan itu sangat menyedihkan saat ini. Kemudian ancaman selanjutnya keracunan. Kasus keracunan ini juga lumayan banyak terjadi. Kalau kita lihat dari data BKSDA Aceh, itu ada 328 kasus gajah, konflik gajah yang ada di Aceh. Dan itu lumayan banyak. Salah satunya adalah kasus keracunan. Keracunan ini, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Bagaimana dikategorikan sengaja? Sebagian masyarakat masih menganggap gajah ini sebagai hama, gitu, karena merusak kebun warga. Ya, seperti kita jelaskan tadi, sebenarnya dia cuma pulang ke rumah dia sendiri, kemudian lihat rumahnya udah jadi swalayan gitu ya. Wah, ini makanan semua nih, waktunya makan gitu kan. Dan masyarakat masih menganggap itu hama gitu.
kami dan tim-tim FKL selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk merubah statement ini di masyarakat. Jangan menganggap gajah itu tidak sama dengan babi gitu. Gajah itu tidak sama dengan kijang, kancil, dan lain sebagainya. Kalau babi memang sebagian masyarakat menganggap itu hama karena pertama proses pertumbuhannya cepat, kemudian memang populasinya sangat banyak, pertama di hutan, di kawasan perkebunan. Tapi gajah itu ya memang habitat aslinya mereka di situ gitu, dan mereka hidup secara alami dan turun-temurun hidup di wilayah tersebut. Jadi nggak etis saja kalau masyarakat, ya terutama masyarakat, masih menganggap gajah itu sebagai hama gitu. Kasus keracunan ini juga dilakukan secara sengaja oleh masyarakat menganggap gajah itu hama. Jadi disamaratakan antara gajah dan binatang lainnya seperti babi dan teman-temannya lah gitu. Kemudian keracunan yang tidak sengaja, misalkan ada masyarakat mau melakukan penanaman. Jadi seperti biasa masyarakat kalau melakukan penanaman itu mereka menyiapkan bibit, kemudian menyiapkan pupuk, menyiapkan racun dan lain sebagainya. Racun ini adalah racun jenis racun hama gulma atau rumput. Ada beberapa kasus kita temui gajah itu memakan biji-bijian yang sudah dikasih racun untuk serangga gitu, dan itu berbahaya bagi gajah dan akhirnya dia mati gitu. Gajah datang ke gubuk masyarakat yang berladang dan memakan jagung yang sudah diberi racun tadi dan mati, dan itu proses dilakukan tidak sengaja. Kemudian terakhir adalah pemasangan listrik ilegal. Untuk kasus pemasangan listrik ilegal sendiri, yang berdasarkan data yang kami peroleh itu ada 5 kasus gajah mati disebabkan oleh terkena listrik ilegal. Apa itu listrik pemakaian listrik ilegal? Listrik yang dicangkok dari listrik PLN atau listrik rumahan yang dicangkok ke ladang warga gitu. Jadi sebenarnya voltasenya tinggi gitu. Ibarat listrik rumah yang kita gundulkan kawatnya, kemudian kita taruh, kita pegang gitu. Nah, jadi ada kasus 2017 terakhir itu ada 2 gajah yang sekali mati itu sekali kena langsung mati dua-dua karena kena listrik yang dipasang secara ilegal tadi. Dan untuk kasus manusianya sendiri, untuk wilayah Aceh Timur saja itu ada 7 orang yang mati karena pemakaian listrik ilegal. Karena listrik ini dipakai di mengelilingi perkebunan warga, terutama mereka ketika menanam jagung dan padi gitu. Dan kawatnya itu sangat halus, susah untuk dilihat secara kasat mata. Jadi kalau masyarakat melintas itu kalau kena langsung ya meninggal ya. Jadi ini sangat berbahaya sebenarnya, baik itu bagi gajah, satwa dan manusia. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa kasus. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini, ini jenis jagung ya, yang sudah diberi racun tadi, racun serangga sebenarnya, kemudian dimakan oleh gajah, dan gajahnya mati. Mungkin teman-teman bisa lihat, di samping kiri atasnya, itu kasus perburuan murni ya. Jadi gajahnya itu memang diambil gadingnya. Kalau teman-teman pernah dengar cerita Junaidi, ini kasusnya anak gajah ini tertinggal oleh kawanan karena induknya mati gitu, karena perburuan. Oke, teman-teman bisa lihat ini ya, ada beberapa kasus, baik itu perkebunan warga dirusak, kemudian ini ada pemasangan jerat dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Mungkin waktunya udah dapat apa nih warning nih dari panitia. 5 menit lagi ya, Bang. Oke. Kita selesaikan aja dulu materinya. Nanti bisa sesi tanya jawab ya sama teman-teman. Oke, untuk kawasan hutan sendiri. Oke, lanjut next slide-nya ini boleh. Ya, ini kawasan Aceh sendiri itu kawasan ekosistem master terutama terdiri dari 3,5 juta hektar lahan konservasi. Berdasarkan laporan dari Lembaga Hutan Alam dan Lingkungan Aceh atau HAK, pada tahun 2019 hutan konservasi yang tertinggal hanya tinggal 2,9 juta hektar. Jadi sangat banyak hutan atau habitat gajah yang hilang. Kalau kita hitung per hari ada 41 hektar per hari hutan hilang atau berubah fungsi dari hutan ke perkebunan dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Kita singkat aja. Nah, ini upaya yang kita lakukan
FKL bersama stakeholder terkait, pemerintah daerah dan lain sebagainya, itu pertama ada pemasangan GPS sekolah, kemudian kita ada pemasangan electric fence, yaitu pemasangan listrik yang tidak membahayakan bagi gajah, kemudian kita ada membangun barir dan biobarir, terus kita ada melakukan patroli rutin dan sosialisasi, dan terakhir kita melakukan mitigasi konflik dan rescue. Oke, lanjut. Ini konsep pembangunan barir. Coba dilanjutkan slide-nya, Bu. Nah, ini ada skemanya. Jadi, barir itu kita bangun dalam bentuk kanal. Itu mungkin lebih kurang teman-teman bisa lihat. Tinggi, lebarnya 6 meter, kedalaman 5 meter. Kita berasumsi bahwa barir ini berfungsi untuk menghalangi gajah masuk ke perkebunan warga. Tapi fakta di lapangan masih aja ada kasus gajah masih dapat melintas. Cuman segi positifnya adalah kawasan ini dapat membatasi masyarakat untuk merambah ke kawasan hutan. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat itu ada jenis tanaman lemongrass ataupun akar wangi yang kita tanam di areal barir. Pertama fungsinya untuk mengikat tanah agar tidak longsor. Kemudian ada jenis tanaman salak yang kita tanam di pinggiran barir. Harapan kita ke depan tanaman ini akan tumbuh besar dan dapat sebagai penghalang gajah masuk ke pemukiman warga. Oke, lanjut. Ya, ini jenis pembibitannya yang kita kembangkan. Ini jenis tanaman akar wangi yang kita kembangkan dan tanaman salak di area sekitar barir. Oke, lanjut. Ya, GPS kolar ya. Untuk saat ini FKL bersama BKSDA Aceh sudah memasang 3 grup gajah liar. Terutama di Aceh Timur ada 2 grup, kita sebut namanya Nadia. Terus ada gajah mutia. Terus yang terakhir di Aceh Tenggara itu ada sembabala. Mungkin teman-teman bisa lihat peta pergerakan gajahnya ya. Ini peta pergerakan gajah. Kemudian terakhir ada ratu sebenarnya yang kita tahun kemarin kita pasang. Oke, teman-teman bisa lihat ini pergerakan gajah sebagian besar bermain di areal APL. Areal APL itu adalah areal penggunaan lain. Artinya areal yang dihuni oleh masyarakat atau perkebunan untuk melakukan pencetanan dan lain sebagainya. Next. Oke, electric fence. Ya, electric fence ini masih dalam on progress, masih kita bangun. Nah, electric fence ini sejauh 17 km yang kita bangun. Electric fence ini tidak berbahaya bagi gajah karena kita menggunakan solar cell atau solar panel. Kemudian ini cuma memiliki daya kejut ya, tapi tidak mematikan gitu. Jadi kalau kena manusia juga cuman sakit gitu, sakit terkejut gitu. Dan gajah juga seperti itu, jadi tidak berbahaya. Teman-teman bisa lihat mungkin kalau mau main ke Aceh Timur, ini side project-nya di wilayah Aceh Timur, di wilayah basis gajah, itu desa Semenah Jaya. Gitu. Oke, okay, next. Ya, kemudian kita lakukan sosialisasi dan patroli. Ini hal yang wajib kita lakukan setiap hari. Ya. Jadi setiap bulan kita lakukan, tidak henti-hentinya kita lakukan sosialisasi ke masyarakat, kita penyadartahuan ke masyarakat, bagaimana konsep alam sebenarnya, lingkungan dan hewan, bagaimana kita harus menjaga alam, menjaga satwa yang ada di alam, dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan patroli juga, baik itu patroli secara mitigasi, menggunakan gajah, maupun patroli jerat. Oke, okay, next. Ya, ini kegiatan mitigasi kita dan rescue. Kita lakukan mitigasi tadi seperti penggiringan gajah, kemudian penyisiran jerat. Kita juga ada melakukan kegiatan rescue. Rescue ini ya untuk satwa khususnya gajah. Ada beberapa kasus yang sudah tim FKL dan BKSDA tangani. Ini ada beberapa contoh fotonya. Jadi kawan-kawan bayangin gajah itu di hutan kalau diobatin diimpus memang gitu. Jadi sama seperti manusia. Kemudian ya diberi obat-obatan kalau memang sakit atau terluka dan ataupun kena jerat itu kita lakukan pengobatan di lapangan langsung. Oke, selanjutnya sekian, terima kasih. Ini mungkin sedikit terburu-buru. Mungkin teman-teman bisa ngebayangin dari hasil slide tadi bagaimana kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di lapangan. Mungkin selanjutnya kita bisa di lebih dalamnya lagi, kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih sebelumnya kepada panitia.
untuk presentasinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Muklis. Materinya sangat menarik ya. Kita jadi tahu nih karakter gajah itu seperti apa. Terus wilayah hidupnya. Dan tadi menarik bahwa gajah itu memang makhluk yang sosial. Terus dia termasuk sangat bisa membantu ini ya, apa tadi, urusan bertani ya. Karena dia memakan biji itu, terus dari fesesnya juga bisa dijadikan sebagai pupuk. Iya, betul. Jadi sebenarnya gajah ini sangat membantu manusia ya, tapi mungkin beberapa manusia malah justru menganggap gajah adalah ancaman gitu. Jadi makanya diracuni, diambil gadingnya, dan lain-lain. Oke, nah jadi buat teman-teman yang ingin bertanya nih, terkait materi yang udah disampaikan sama Bang Muklis, boleh tulis pertanyaannya di kolom Q&A. Oke, nah sebenarnya tiba-tiba nih kelas kita hari ini sangat-sangat ini ya, sama kasus beberapa hari yang lalu bahwa di Aceh Timur yang tadi juga sempat Bang Muklis mention, ada berita tentang ditemukannya gajah yang udah dipenggal lehernya Bang. Mungkin itu kalau menurut informasi dari yang saya dapetin pribadi nih dari media-media online, mungkin itu karena ada yang mau berburu gadingnya ya. Jujur itu pertama kali ngelihat gajah yang memang dipotong setengahnya nih. Biasanya kan kalau orang mau berburu gading itu pasti cuma dia diambil gadingnya aja gitu. Baru kali ini sih ngelihat yang memang, aduh sangat mengerikan ya, dipotong setengah kepalanya. Nah itu bisa nggak mungkin Abang sharing kira-kira ini dengan adanya kasus itu, mungkin boleh diceritain nggak cara menanggulangi atau apa yang bisa yang dikerjakan oleh tim FKL nih untuk menghadapi konflik gajah tersebut, Bang? Oke, mungkin terkait pemenggalan tadi ya. Iya. Sebenarnya ini teknik lama yang dilakukan pemburu khusus untuk berburu satwa gajah. Hal yang kita temukan di lapangan bahwa teknik ini mereka lakukan untuk mempercepat proses eksekusi gading. Jadi kepalanya dipotong, dilepasin, karena kalau untuk proses pelepasan gading ke dalam rahang gajah itu proses waktunya cukup lama. Kemudian posisi gajah memang di dataran yang hamparan luas gitu, jadi nggak ada tutupan kanopi dan sangat mudah dilihat. Jadi pemburu tadi memenggal kepala gajah, kemudian digiring ke suatu tempat yang lebih sunyi, baru mereka melakukan eksekusi atau melepaskan gading dari kepala gajah gitu. Jadi hal ini sebenarnya teknik yang pernah dilakukan sebelumnya untuk berburu gajah dan kali ini baru terjadi lagi gitu. Upaya tim FKL sebenarnya, tim FKL sendiri untuk tim patroli gajah itu terdiri dari 3 tim ya. Untuk wilayah Aceh Timur ada 2 tim, itu terdiri 8 orang dan mereka setiap hari melakukan kegiatan mitigasi dan patroli di semua wilayah, termasuk wilayah ini sebenarnya. Cuma, sepinter-pinternya polisi ya, tetap penjahat juga paling pintar gitu ya. Jadi sebenarnya, ya pemburu tadi sudah lama mengintai atau lain sebagainya gitu. Jadi kita masih melakukan upaya-upaya penyelamatan seperti tadi, patroli dan sebagainya. Dan hal ini sebenarnya sudah mengalami penurunan ya kasus kematian gajah karena banyaknya aktivitas kita yang kita lakukan di lapangan dan waktu yang kita habiskan di lapangan sebenarnya sudah mempersempit ruang gerak pemburu dan lain sebagainya. Nah, cuman kali ini terjadi lagi dan masih dilakukan tindak lanjut oleh pihak kepolisian apa motif yang mereka lakukan dan apa tujuan mereka. Nah, jadi seperti itu gitu. Dan kita masih mengharapkan inilah penambahan tim dan lain sebagainya karena wilayah jelajah gajah itu sangat luas gitu. Jadi kadang tercover dan ada sebagian wilayah itu tidak tercover oleh tim karena besarnya wilayah yang mereka harus lalui. Oke, Ken, mungkin saya bisa buka Q&A-nya. Iya, Bang Muklis, silahkan. Itu ada gitu beberapa ya? Pertanyaan ya. Saya langsung jawab tanya, dari yang jawab paling dan tanya pertama. Gitu ya. Boleh. Ini ada berapa dari Kekem bacain, Bang? Oh, boleh Kekem aja. Boleh, silakan. Ya, oke. Okay. Ini dari ada anonim nih, anonim. Seberapa berpengaruh penggunaan GPS kolar dalam upaya konservasi gajah serta meminimalisir konflik dengan manusia? Oke. Okay. Mungkin sebelumnya saya akan ceritakan cara kerja GPS kolar gitu ya. GPS kolar itu
GPS yang kita pasang di pada gajah. Kalau gajah itu kita pasang di bagian lehernya, karena leher adalah bagian yang jarang sekali terjadi benturan ataupun susah dijangkau oleh gajah. Jadi GPS kolar ini fungsinya adalah mendeteksi pergerakan gajah sendiri gitu. Jadi untuk kegiatan mitigasi konflik ini sangat membantu kami di lapangan, karena wilayah homering gajah itu kan sudah memiliki skema atau rutenya sendiri gitu. Ketika gajah berada di suatu wilayah, kemudian dia bergerak suatu wilayah, kita dapat mengetahui pergerakannya. Nah, jadi kita sudah mendata di lapangan, di mana wilayah masyarakat yang berladang, kemudian di mana ada pemukiman. Jadi ketika gajah sudah mulai mendekati perkebunan atau pemukiman warga, kita bisa melakukan early warning system, kita sebut, itu pemberitahuan segera kepada masyarakat untuk melakukan penghalauan ataupun mitigasi. Baik itu kalau di lapangan kita masih menggunakan bunyi-bunyi yang besar, yang keras untuk menghalau gajah masuk ke pemukiman warga atau perkebunan. Karena kalau gajah itu masuk ke suatu kebun misalkan ini kebun sawit gitu ya, ada sekitar 2 hektar. Kebun sawit yang sudah ditunggu selama 3 tahun, 4 tahun itu bisa habis dalam semalam gitu. Jadi masyarakat ya seperti itulah yang terjadi di lapangan. Banyak kesedihan yang terjadi, tapi kembali lagi kita tidak bisa selalu menyalahkan satwa ini, satwa gajah gitu. Oke, jadi seperti itu. Makasih, Bang. Iya. Cara kerja dan proses GPS kolar. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya dari Bang Muklis nih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Hanif. Mungkin ini agak panjang, saya takut banyak omakan waktu kalau kami yang baca, tapi Abang boleh bisa langsung diiniin, Bang. Oke. Tentang kebijakan Hanif. Dari Muhammad Hanif. Ini agak merek ya, maaf ya. Soalnya ini handphone. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaannya di kolom Q&A ya. Oke, apakah model kebijakan perhutanan sosial menjadi ancaman atau peluang dalam pengelolaan kawasan konservasi hutan induk? Oke, yang kedua, sesuai Omnibus Law menyatakan bahwa perkebunan ilegal di luar APL kembalikan ke fungsi asli seperti hutan konservasi. Apakah secara memungkinkan di hutan kembali? Oke, terkait pertanyaan pertama, model kebijakan perhutanan sosial. Sebenarnya yang saya tahu ya dari perhutanan sosial itu memanfaatkan hasil hutan sebenarnya. Jadi tidak menghasil hutan secara tidak terkontrol, misalkan pengambilan kayu, HHBK, dan lain sebagainya. Itu kita, HK sendiri pernah melakukan kegiatan tersebut di daerah Bunin, jadi ada sekitar 2.000 hektar lebih, itu wilayah hutan yang mereka lindungi, dan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena nilai konservasi itu tidak bisa dihitung secara material, ya. Itu angkanya terduga, seperti air jernih, air atau kemudian udara segar, itu hal yang tidak bisa kita hitung dengan uang, ya. Itu hal yang tinggi sebenarnya kalau kita. Kemudian manfaatnya bagi masyarakat, beberapa wilayah perhutanan sosial itu memang dilakukan kebijakan untuk melindungi kawasan-kawasan konservasi seperti wilayah penampung air, kemudian ada satwa yang dilindungi dan lain sebagainya. Kembali lagi ke tadi, kita manusia dan satwa dan alam itu saling bersinambungan. Jadi tidak ada yang satu harus menang, satu harus ditiadakan. Jadi harapan kita ke depan, manusia dan satwa itu dapat hidup berdampingan. Gitu. Kemudian terakhir, Omnibus Law tadi ya, ini mungkin agak politis. Ini. Saya sebenarnya bukan praktisi politik sebenarnya, tapi coba saya jawab semampu saya. Kalau APL itu sebenarnya area penggunaan lain, bisa dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan seperti tadi disebutkan bahwa untuk mendapatkan ini ya berubah fungsi hutan menjadi konservasi gitu. Untuk area perusahaan sendiri ya, untuk area perusahaan sendiri diwajibkan sebenarnya untuk adanya area konservasi. Area perusahaan sebagian besar itu ada di area APL gitu. Dan mereka wajib melakukan hal itu gitu. Dan bukan berarti gara-gara mereka buat hutan konservasi, mereka kehilangan areal tanaman mereka dan mereka tidak lagi dapat uang gitu.
dan itu sebenarnya wajib dilakukan bagi setiap perusahaan untuk HCP dan lain sebagainya. Nah, jadi area hutan produksi itu mungkin saja dilakukan untuk diubah menjadi hutan konservasi kalau dihitung dari manfaat ekologinya. Jadi kembali lagi tadi, manfaat itu bukan berupa uang ya. Manfaat ekologis juga hal sesuatu yang tidak bisa kita ukur dengan uang. Oke, mungkin itu pertanyaan dari Hanif yang coba saya jawab. Mungkin selanjutnya mungkin KK bisa membantu saya untuk soalnya. Boleh. Ini kan kita waktunya terbatas ya. Mungkin kita akan jawab sekitar 2 pertanyaan lagi, Bang Muklis. Nanti okay, sisanya boleh. Akan dijawab via kolom komentar di YouTube Media Harimau kita ya. Oke, okay, ini pertanyaan dari Afriza Suzaili Beruto. Kok hilang? Oke. Pada pemasangan GPS solar, apakah ada efek samping yang dialami gajah seperti terganggu psikis dan gangguan lainnya? Ya. Yeah. Okay. Untuk tahap awal, ya, karena GPS solar itu saya pernah pegang sendiri, itu beratnya lebih kurang 15 kg. Gitu. Kalau untuk manusia dipasangi kalung seberat 15 kg, mungkin bukannya risih lagi ya, tapi udah mengganggu fisiknya gitu, ada badan yang bengkok dan sebagainya. Tapi karena bobot gajah ini, proses pemasangan GPS collar, kita pilih gajah betina yang paling besar. Jadi kawanan grup sebenarnya. Kenapa gajah betina? Karena ketua grup dari gajah itu sebenarnya, untuk kawanan gajah besar ya, yang berkelompok itu adalah betina gitu. Kalau jantan, bagian besar gajah jantan itu hidupnya soliter, kalau sudah mereka dewasa. Jadi kita pilih kawanan gajah betina yang besar. Itu bobotnya perkiraan 3-5 ton tadi, dan rata-rata 4 ton yang kita pasangi kalung tadi. Jadi 4 ton gajah untuk 15 kg, mungkin awal-awal mereka akan merasa risih. Ya. Jadi kita pernah jumpai itu ada seperti bercak dan lain sebagainya, dicoba untuk digesek atau diputuskan di batang kayu. Tapi lambat laun, sesuai yang pernah kita lakukan, rata-rata di GPS collar itu tahan 1-2 tahun, gitu, tergantung pemakaian baterai. Jadi mereka lambat laun akan terbiasa dengan adanya kalung tadi. Jadi bayangin aja gajah 4 ton bawa barang sebesar 15 kg. Gitu. Tetap ada pengaruh, tapi sering berjalannya waktu mereka terbiasa dengan adanya kalung tersebut. Gitu. Mungkin seperti itu. Oke, makasih. Ini terkait tentang GPS ini juga. Ada pertanyaan dari menarik ini ya, terkait Prayoga. GPS. Iya. Okay. Pertanyaan dari Ricky Prayoga, sejauh ini setelah dipasang GPS, berapa luas pergerakan satu kelompok gajah yang ada di ekosistem leuser? Apakah ada kemungkinan antar kelompok gajah saling overlap? Oke, okay. Terima kasih sebelumnya. Untuk kawasan ekosistem leuser sendiri, kita kan baru memasang 3-4 ya. Yang terakhir itu ratu kita ganti dari gajah Nadia sebenarnya. Jadi yang hasil pantauan kita di lapangan, karena pemilihan kelompok gajah itu kita pilih antara satu site dan lain site gitu. Jadi kita juga lagi berpikir bahwa apakah gajah ini dapat sambung nantinya gitu. Ternyata hasil temuan kita di lapangan, gajah ini tidak seperti gajah mutia ya, kelompok gajah mutia, kemudian dan kelompok gajah ratu, mereka tidak pernah bertemu. Kenapa? Karena ada fragmentasi di situ, adanya jalan di situ, adanya perkebunan warga dan lahan perkebunan perusahaan. Jadi hal seperti itu yang lagi kita cari tahu, mungkin kelompok gajah ini adalah satu nenek moyang kita atau satu indukan yang sama di wilayah ini. Tapi karena adanya fragmentasi, kita tidak pernah jumpai mereka overlapping antara satu track dan track lainnya gitu. Sebenarnya terkait wilayah jelajahnya atau gajah mutia sendiri itu lebih kurang ada sekitar 500 sampai 5000 hektar di wilayah satu site. Kemudian untuk gajah ratu sendiri itu lebih kurang daerah jelajahnya sekitar ya hampir 16 ribuan gitu di satu sisi, di satu wilayah yang telah terfragmentasi tadi. Untuk wilayah jelajahnya ya maksimal itu untuk kelompok ratu sekitar ya 12 km lah untuk wilayah yang mereka lalui selalu setiap hari gitu. Mungkin seperti itu aja, Kim. Oke. Okay.
Makasih banyak Bang Muklis. Ini kita di kolom Q&A ada begitu banyak pertanyaan ya. Ada 12 lagi yang belum dijawab. Menarik sih sebenarnya. Ya sih, cuman karena kita ada pemateri selanjutnya nih yang kedua. Kami tadi udah coba konsultasi sama beberapa teman dan panitia juga. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab ini, akan di-mention ulang pertanyaannya di YouTube Media Harimau kita, dan nanti mungkin Bang Muklis bakalan replay langsung di situ pertanyaan-pertanyaannya. Okay. Mudah-mudahan. Iya, boleh. Oke, berarti ini lanjutnya untuk jawabannya Bang Muklis replay di Insta itu aja ya Bang ya? Baik. Karena kita bakalan lanjut ke pemateri kedua. Oke, jadi terima kasih banyak Bang Muklis untuk materi hari ini, sangat menarik. Kita jadi banyak tahu nih tentang karakteristik gajah, terus ancamannya, terus apa-apa aja gitu. Baik, terima kasih Kekem, terima kasih teman-teman dari Geger, dan terima kasih semua teman-teman yang udah berhadir kegiatan ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Ada walafiat. Amin. Ya, dan semoga bisa kolaborasi lagi nih di kegiatan selanjutnya sama Bang Muklis. Boleh. Ya. Oke, tentunya. Ya. Makasih Bang Muklis. Oke, sama-sama. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sesi kedua nih dari pemateri yaitu Mas Tommy Arianto, kita mau ice breaking dulu nih sambilan refresh kepala, karena nanti setelah dari pembahasan tentang gajah, kita bakalan masuk ke pembahasan tentang harimau oleh Mas Tommy. Oke, kita mau ice breaking dulu ya. Kita bakalan buatin games Kahoot. Jadi mungkin teman-teman nih boleh dicari kahoot.it. Oke, mungkin dari teman-teman panitia bakalan di-share dulu screen-nya untuk sesi quiz ini. Oh iya, sesi quiz ini nanti akan kita ambil 3 orang pemenangnya. Jadi untuk teman-teman yang menang, nanti juara 1, juara 2, dan juara 3 boleh di-screenshot dan dikirimkan nanti ya ke panitia. Gitu. Sebentar. Oke, di sini ada sekitar 80 peserta. Jadi boleh ikutan semua ya 80 pesertanya untuk main game Kahoot. Oke, mungkin sambilan menunggu share screen dari Kahoot-nya, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi mengenai materi yang tadi, boleh ditulis lagi ya pertanyaan di kolom Q&A. Oke, nah ini dia untuk game-nya. Jadi teman-teman boleh tulis ini, saya nulisin di ini ya, kahoot.it, bentar. Oke, boleh diklik link yang udah saya bagikan di kolom chat. Jadi permainannya itu boleh silahkan diklik kahoot.it, terus kemudian masukkan pinnya yaitu 922536 dan tuliskan nama kalian. Ingat ya, ntar ada bakalan 3 pemenang nih dari kuis Kahoot ini yang bakalan ngedapetin pulsa ataupun e-money. Jadi, oke, silahkan ikut game-nya sekarang. Wah, ini udah ada 13 orang. Ayo, yang lain silahkan. Oke, link-nya itu yang udah saya share di kolom chat itu ada kahoot.it. Nanti silahkan klik link itu, kemudian isikan angka-angka yang tertera di webinar ini, yaitu 922536. Nanti setelah itu kalian tulis nama kalian masing-masing. Nah, oke, jadi saya sedikit jelaskan aturan dari game Kahoot ini, nanti akan muncul pertanyaannya di sesi webinar kita nih. Nanti akan muncul ada sekitar 10 pertanyaan, tapi nanti jawabannya di smartphone teman-teman nih. Kalau misalnya di sini ada pilihannya A, B, C, D, ada warna ungu, warna biru, warna merah. Misalnya jawabannya itu warna hijau, nanti teman-teman bisa klik jawabannya warna hijau di smartphone-nya. Oke, sudah ada 27 orang.
Mungkin kita bakalan tunggu 2 menit lagi ya. Atau 1 menit lagi, boleh. Nih, 40. Lagi ya. Oke, udah pada masuk semua, kita tunggu 30 detik lagi deh, setengah menit lagi ya. Silahkan yang mau join, ayo. Untuk teman-teman yang mungkin nonton sesi webinar ini melalui via YouTube juga, boleh silahkan dibuka aja linknya kahoot.it. Oke, ini masuk-masuk terus nih. Udah sampai sekarang ada 52 peserta. Oke, ada lagi? Oke, masuk lagi. Oke, kita mulai ya. Ini ada 51 peserta. Kita mulai sekarang untuk... Ini adalah siapa yang benar dan siapa yang tercepat, dia akan mendapatkan nilai tertinggi. Jadi 3 tertinggi akan mendapatkan hadiah nanti. Oke, kita mulai. Share video juga. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Silahkan di-start. Kok aku yang deg-degannya? Nah, semoga teman-teman nggak pada kebingungan ya. Jadi untuk pertanyaannya itu bisa teman-teman lihat di webinar ini dan jawabannya bisa kalian pilih di smartphone kalian yang tadi udah kalian iniin Kahoot. Oke, kita lanjut. Silakan. Wah, ini hampir ini ya, ramai juga nih yang jawab benar. Ternyata yang jawabannya benar itu cuma ada 3 spesies harimau ya yang pernah hidup di Indonesia. Oke, yaitu harimau Sumatera, harimau Jawa, dan harimau Bali. Oke, silakan. Jangan lupa nanti untuk teman-teman yang menang, jangan lupa di screenshot ya jawaban hasilnya, juara 1, juara 2, atau juara 3. Next. Wah, benar semua nih jawabannya. Tapi hanya 43 orang yang menjawab. Oke, next.
ya, saat ini masih didominasi oleh Farhan dari Bengkulu. Kemudian ada Ferin dan Ain. Oke, okay, next. Semoga nih nggak ada yang salah ya jawabannya. Wah, masih ada yang salah nih, 10 orang. Oke, okay, nggak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Alasan gajah Sumatera harus dilindungi. Nah, kira-kira kenapa nih? Kecuali badannya besar. Wah, ada juga yang masih sebut populasinya semakin sedikit. Oke, nggak apa-apa. Next. Wah, sekarang udah diisi oleh Ferin di kedudukan ke-1. Terus ada Ain dan Cipa. Oke, okay, next. Kita ada sekitar 10 pertanyaan nih. Ada 3 pertanyaan lagi. Saya kira benar atau salah nih. Oke, okay, next. Wah, masih Ferry nih. Ayo yang lain. Harus ini karena kita harus siapa yang paling cepat ya. Dia bakalan nilai poinnya bakal lebih tinggi. Oke, okay, next. Oke, jadi jawabannya orangutan Sumatera ya. Oke, next. Nah, masih Ferin, Ain, dan Shiva. Oke, next. Oke, okay, next. Ya, berganti nih. Ada Ain, Shiva, dan Ferin. Ayo, Agus dan Romi, silahkan dikejar posisi 1, 2, dan 3. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke, okay, ini adalah yang menjadi penentu siapakah juara 1, 2, dan 3. Untuk pemenangnya, jangan lupa screenshot hasil apa ininya ya, kalian 2, 1, 2, dan 3. Hey, neng. Oke, dangdirung juara 3 diisi oleh Ferin. Selamat kepada Ferin. Terus kemudian selamat juga kepada Shiva. Dan juara satunya adalah Eng Ain. Oke, sip. Jangan lupa di screenshot ya, teman-teman. Oke, okay. Siap. Jadi semoga quiz tadi bisa membantu teman-teman nih yang udah mungkin tadi agak bingung atau agak bosan. Semoga quiz tadi bisa ngebantu naikin lagi semangat teman-teman nih. Karena kita sekarang bakalan masuk ke sesi kedua, yaitu bersama pemateri Mas Tommy. Halo Mas Tommy. Halo, Kamala. Ya, halo Mas. Sehat sih, sebenarnya ya? Lebih, alhamdulillah sehat. Lebih asik dengerin cerita gajah tadi sebenarnya. Ini kalo juga menarik. Kalau gajah akan lebih menarik tadi. Harimau juga nih Mas. Oke, jadi sekarang Mas Tommy bakalan sharing tentang karakteristik harimau ya. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Mas Tommy sebelum mulai sesi materinya? Ada mungkin atau? Langsung aja kali ya. Langsung aja ya, boleh. Nanti kita okay. biar banyak waktu untuk diskusinya. Mungkin, oh ya, mungkin untuk sesi penyampaian materinya sekitar 20 menit, nanti kita bakalan diskusi atau sesi tanya-jawab ya, seperti yeah. tadi, Mas. Yeah. Oke, okay, siap. Makasih. Silahkan, Mas Tommy. Saya izin share screen ya. Iya, yeah, boleh. Silahkan. Belum.
udah muncul. Apakah udah muncul, Kemala? Udah muncul, Mas. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya sudah diberikan oleh teman-teman dari Tekad Aceh, Forum Harimau Kita, dan rekan-rekan yang lainnya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai ekologi dan status konservasi harimau Sumatera. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Tommy Arianto, anggota dari Forum Harimau Kita. Saat ini aktif di Borneo Nature Foundation, yaitu lembaga di Kalimantan yang bergerak untuk konservasi orangutan dan ekosistem lahan gambut. Saya memiliki pengalaman selama hampir mungkin 10 tahun kerja untuk di harimau. Dimulai dari TNKS dan terakhir di Taman Nasional Babak Sembilang pada akhir 2020 kemarin. Sebagai disclaimer, mohon maaf, saya ini agak cadel, jadi jika ada yang kurang jelas, mohon dapat dimaklumi ya. Oke. Ini harimau Sumatera kita tahu merupakan satu-satunya subspesies ya. Tadi mohon tadi dikoreksi bahwa harimau di Sumatera, Jawa dan Bali ini adalah subspesies dari harimau secara keseluruhan, bahwa di harimau itu cuma ada satu spesies Panthera tigris. Kemudian kita pernah memiliki tiga subspesies harimau Sumatera, harimau Jawa dan harimau Bali. Harimau Bali sudah punah pada tahun sekitar 1950-an, kemudian diusul dengan kepunahan harimau Jawa pada tahun 1980-an. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang ekologi, kita bicara apa sih kebutuhan dasarnya untuk harimau bisa hidup. Sebenarnya cukup sederhana bahwa harimau ini harus memiliki mangsa di habitatnya. Jadi ketersediaan mangsa menjadi penting sebagai daya dukung habitat itu untuk mendukung kehidupan harimau. Kemudian harimau membutuhkan tutupan hutan sebagai tempat berlindung dan memerlukan air yang cukup gitu untuk membantu dia dalam metabolismenya. Kemudian dari aspek perilaku sebenarnya dibandingkan dengan gajah atau orangutan atau spesies yang lain, aspek perilaku dari harimau sendiri itu belum banyak diketahui dengan pasti ya. Jadi masih banyak yang bersifat estimasi, terus kemudian karena harimau ini bersifat kriptif dan elusif, yaitu artinya bahwa kriptif itu dia cukup samar, tidak dapat memiliki corak belangnya itu, sehingga dia dapat samar untuk dilihat secara langsung. Kemudian elusif itu artinya bahwa dia itu cukup misterius gitu di dalam perilakunya. Daerah jelajah harimau cukup luas, 100 hingga 250 km persegi. Dan dia hidup soliter, jadi kalau misalkan ada pemberitaan, ada gerombolan harimau di jalan, misalkan ada berita seperti itu, dipastikan itu hoax, karena kehidupan harimau itu soliter, dia hanya bersama itu antara induk dan anak, gitu. Dan dia juga bersifat teritorial, jadi dia menjaga daerah intinya, gitu, sehingga overlapping ada di daerah jelajah gitu, tapi mereka memiliki wilayah teritorial yang dijaga oleh masing-masing individu. Nah, dari sistem reproduksinya seperti kucing pada umumnya, itu sebenarnya secara reproduksi harimau itu sangat-sangat mudah ya, dan tidak banyak halangan untuk dia reproduksi. Kalau misalkan kita bandingkan dengan badak, misalkan badak itu aja
seperti yang ada banyak di SLS gitu ya, dia memerlukan apa kondisi khusus, memerlukan apa pendekatan yang lama gitu, dan mungkin tidak ketemunya antara apa matang kelamin jantan ataupun estrusnya betina dan segala macam. Kalau harimau cukup mudah, betina itu matang 3-4 tahun, jantan tuh 4-5 tahun gitu. Kemudian masa kehamilan itu juga antara 3 bulan sampai 4 bulan. Kemudian anak ini itu sudah bisa hidup mandiri itu umur 1,5 tahun sampai 2 tahun gitu. Nah, jadi secara intrinsik sebenarnya harimau ini sangat mudah untuk dia dapat bereproduksi. Kemudian dia juga dapat hidup dari wilayah pegunungan, seperti contoh di Kerinci atau di Liuser gitu ya, pegunungan tinggi, hingga ke rawa gambut. Salah satu habitat harimau penting di rawa gambut ada kerumutan, ada kampar, ada belbak sembilang gitu ya, dan di mangrove. Jadi secara intrinsik harimau ini sebenarnya sangat-sangat requirement untuk dapat bertahan dan adaptasi itu cukup sederhana gitu. Kecuali satu, dia memiliki membutuhkan ruang gerak yang sangat luas gitu. Nah, untuk fungsi harimau di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bahwa mungkin harimau ini spesies yang sangat spesial karena dia banyak ada di folklore, ada di cerita rakyat, ada di berbagai macam fable yang menggambarkan bagaimana manusia itu memandang spesies ini. Bagaimana dia sangat spesial gitu ya. Kita bisa melihat dari berbagai sebutan untuk harimau di berbagai masyarakat. Ada bilang datuk, ada bilang nenek, ada bilang inyak gitu ya. Itu menandakan bahwa ada relasi antara masyarakat kita dengan harimau, dan relasi ini bersifat saling menghormati. Bahwa manusia memang harus ada di, harus menjaga hutan, harus menjaga dia, harus tidak boleh sewenang-wenang di habitat harimau dan sebagainya. Itu dari hubungan-hubungan emosional, hubungan spiritual itu dan adat itu cukup tinggi di masyarakat kita dalam memandang harimau. Di samping itu juga harimau memiliki fungsi, berbagai fungsi di secara ekologis, dia sebagai regulator biologi di mana dia menjadi top predator, sehingga dia mengendalikan berbagai satwa mangsa di seperti babi, rusa, kijang dan napu gitu ya, agar satwa mangsa itu terkontrol populasinya sehingga dia tidak merusak kawasan hutan. Karena jika satwa mangsa ini tidak terkontrol, itu akan ada ledakan populasi satwa mangsa yang pada akhirnya akan merusak hutan sendiri, karena hutannya akan terus dikonsumsi oleh satwa mangsa tersebut gitu. Kalau masalah aspek hukum dan ilmu hutan, jelas bahwa kita tahu bahwa harimau saat ini sudah dilindungi oleh undang-undang, dan secara status IUCN dia termasuk critically endangered, itu yang sangat kritis kondisinya. Nanti kita akan bicara tentang populasi di slide selanjutnya. Ini populasi. Jadi estimasi pertama tentang populasi harimau itu dilakukan pada tahun 1978 oleh Bruner, yang menyebut bahwa mungkin ada lebih dari 1,000 individu. Kita dalam membaca angka-angka populasi ini, kita mendudukkan dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan, bahwa pada saat itu ilmu pengetahuan kita belum terlalu bagus, kemudian teknologi belum canggih, sehingga dilakukan estimasi-estimasi yang bersifat kasar.
Kemudian pada tahun 1987 oleh Santiple dan almarhum Pak Widodo Ramono, diperkirakan ada 800 individu. Ini juga hasil dari expert judgment, jadi pertimbangan dari ahli. Kemudian ada PVA pada tahun 1992, itu menyebut 400 sampai 500 individu harimau, tapi ini hanya terbatas di 8 landscape. Itu. Jadi tidak seluruh Sumatera, ini hanya terdapat pada landscape-landscape yang dipandang saat itu sebagai potensial habitat harimau yang paling tinggi. Kemudian pada tahun 2019 dilakukan PVA lagi, kita menyebut kurang lebih 600 individu di 23 landscape. Kalau kita memandang angka-angkanya, mungkin akan kita melihat bahwa ini ada peningkatan populasi. Karena tahun 92 ada 400 sampai 500, kemudian tahun 2019 ada 600. Tapi kita kembali lagi kepada bahwa ini dilakukan dengan metode yang berbeda, kemudian cakupan estimasinya juga berbeda. Misalkan kalau pada 1992 kita menggunakan estimasi dengan teknologi saat ini, terus kemudian kita menilai keseluruhan landscape, maka mungkin itu akan lebih dari angka 500 individu. Itu sebagai gambarannya. Ini pada tahun 2010 oleh Pak Haryo Tabah Wibisono dan Ibu Wulan Pusparini dilakukan semacam assessment dalam menilai seluruh bentang alam yang dipandang sebagai habitat potensial harimau. Gitu. Jadi pada intinya bahwa sebelumnya kita memperkirakan bahwa ada 33 blok hutan yang dihuni oleh harimau. Tapi kenyataannya yang memiliki harimau diperkirakan hanya 23 itu, dan ada blok-blok hutan itu yang mungkin belum diketahui secara pasti. Tapi yang pasti ada 4 populasi lokal yang punah gitu. Yang punah ini kalau kita lihat di peta gitu ya, ini sebenarnya tempatnya gajah nih gitu ya, itu padang air Sugihan, Sugihan. Kemudian ada kalau ini dangku ini belum selesai di Bramitam gitu. Kemudian ada di wilayah Provinsi Riau itu. Dan dari 23 blok landscape itu hanya 9 yang berstatus sebagai taman nasional atau kawasan konservasi. Sehingga banyak sekali kawasan-kawasan di luar kawasan konservasi yang merupakan habitat bagi harimau. Ini juga kita bisa menjustifikasi ini dengan berbagai temuan adanya konflik di wilayah perusahaan, baik sawit maupun HTI yang sering menjadi bahan pemberitaan. Dalam ini skalanya karena nasional, bahkan kita juga pernah mendengar adanya kasus Bonita yang membuat heboh di tingkat nasional ya. Itu ada di wilayah perkebunan. Ini hasil dari population viability analysis. Saya terlibat sebagai dalam tim teknis di tim yang menyusun laporan ini. Jadi secara garis besar bahwa dari 23 landscape tadi sebenarnya hanya tinggal 2 yang pasti dia akan survive dalam 100 tahun mendatang, yaitu Taman Nasional Gunung Liuser dan landscape Kerinci Seblat. Saya memang baling Batang Hari dan Batang Gadis gitu ya, tapi yang pasti akan tetap lestari itu Liuser dan Kerinci Seblat gitu. Itu landscape dalam kategori besar yang memiliki individu lebih dari 70. Kemudian ada landscape yang kita kategorikan sedang, yaitu dia dukung kurang dari 70 individu gitu.
ini ada di Losungan, Batang Toru, Barumun, Rimbopanti, Pasaman, Bukit 30, Hutan Harapan, Bukit Balajang Selatan, dan Bukit Basan Selatan. Dari beberapa landscape ini, gitu, itu hanya Bukit 30 dan Bukit Basan Selatan yang merupakan Taman Nasional. Sedangkan yang lain itu ada Suaka Marga Satwa, ada Cagar Alam, dan ada bahkan Hutan Harapan itu adalah wilayah konsesi dari restorasi. Jadi restorasi izinnya adalah izin restorasi ekosistem yang dikelola oleh Burung Indonesia. Kemudian ada berbagai landscape kecil yang sebenarnya apa secara kalau jika kondisinya normal gitu dalam skenario saat ini dengan skenario bahwa terus ada deforestasi, terus ada perburuan, maka landscape kecil ini itu sudah pasti akan punah gitu. Jika tidak ada kegiatan yang extraordinary gitu ya. Gitu. Dan untuk langkah-langkah penyelamatan. Ini didominasi oleh landscape yang lahan basah dan hutan-hutan yang sangat kecil gitu, seperti Dangku ataupun ada Taman Nasional juga Tesonilo, tapi dia sangat kecil wilayah berhutannya. Dan ada apa beberapa seperti bebas bilang Waikambas itu juga Taman Nasional gitu yang didominasi oleh lahan basah. Kenapa lahan basah atau rawa gambut dan mangrove ini kita katakan kecil, Mbak, sebenarnya apa? Sedangkan jika kita lihat bahwa habitatnya itu cukup besar karena kita menganggap bahwa lahan basah ini membatasi pergerakan harimau, membatasi pergerakan mangsa, sehingga daya dukung ekologinya sangat kecil untuk harimau. Ini untuk status konservasi ada three evils atau tiga ancaman utama yang mengganggu kelestarian harimau. Yang pertama adalah habitat loss. Habitat loss itu dapat diakibatkan oleh adanya deforestasi, fragmentasi, ada apa perubahan tata guna lahan dan sebagainya. Kemudian perburuan dan perdagangan itu ini juga kasus yang cukup besar, bahkan untuk perburuan dan perdagangan satwa liar ini merupakan kategorinya adalah extraordinary crime atau ya apa tindak kriminal yang luar biasa. Dia bersama dengan tindak terorisme dan tindak pidana narkoba gitu. Karena ini banyak melibatkan dari lintas-lintas negara. Kemudian ada konflik manusia dan harimau. Kita kupas sedikit satu-satu bahwa di Sumatera gitu pada sekitar 1990 sampai 2010 dalam jangka waktu 20 tahun itu 7,5 juta hektar hutan hilang dan 2,6 juta diantaranya adalah hutan primer. Itu sebagian juga rusak karena adanya hutan sekunder dan habis karena pertimbangan liar ya. Bahwa waktu kita tahu bahwa menjelang reformasi hutan kita hilang karena penebangan liar sangat-sangat marak dan berlangsung juga hingga hari ini itu walaupun sekarang mungkin agak lebih terkontrol untuk illegal logging-nya. Dan saat ini kita hanya memiliki 8% hutan primer yang tersisa di Sumatera. Untuk angka ini mungkin dapat diperdebatkan karena ini dari berbagai sumber, tapi juga hutan di Sumatera juga hilang juga karena adanya kebakaran hutan. Khususnya untuk di habitat harimau yang berada di wilayah rawa gambut. Untuk perburuan dan perdagangan,
ini sebenarnya tidak banyak angka yang bisa saya sampaikan, tapi untuk data dari WCS itu pada 2 tahun 2011 hingga 2013 terdapat 18 kasus perdagangan satwa liar online terungkap. 10-nya di antaranya ada harimau, dan pada 2015 gitu itu terungkap sebanyak 11 kasus perdagangan harimau Sumatera. Ada 26 tersangka dari 5 provinsi. Kemudian waktu saya di Jambi juga cukup banyak kegiatan-kegiatan perdagangan ini yang kita usut dan kita tuntaskan ya. Pada saat itu mungkin ada 11 kasus dalam jangka waktu 3 tahun di satu provinsi, yaitu di Jambi. Ini kalau kita melihat perubahan perdagangan, ini adalah puncak gunung es, di mana angka-angka ini hanya yang terungkap. Kita tidak pernah tahu berapa yang belum terungkap atau tidak terungkap, dan kita juga belum banyak tahu mengenai kegiatan perburuan yang dilakukan di alam liar gitu. Sebenarnya kalau kita melihat bahwa pada 2 tahun lalu ya, forum harimau kita juga mengadakan expose mengenai sapu jerat gitu ya. Ternyata di sana mungkin ada ratusan jerat yang disita oleh teman-teman Polhut dari seluruh landscape di Sumatera. Ini menandakan bahwa kegiatan perburuan ini masih cukup marak di lapangan. Tetapi kita masih ada link yang belum terlalu terhubung antara perburuan dan yang diperdagangkan gitu. Jadi masih banyak misteri yang kita hadapi di bidang ini. Dan ini yang menjadi satu pemberitaan yang terus menerus adalah konflik antara manusia dan harimau gitu. Konflik ini diakibatkan karena interaksi yang negatif ya antara harimau dan manusia dalam kerangka semacam perebutan wilayah ya gitu. Jadi karena kita banyak mengkonversi habitat harimau untuk kegiatan-kegiatan produksi dan ekonomi dan pemukiman dan sebagainya, sehingga habitat harimau semakin tergerus. Ini yang mengakibatkan harimau mungkin dengan sangat terpaksa dia turun ke pemukiman untuk mencari makan. Mungkin bisa juga karena ada harimau yang sakit atau harimau yang sudah tua atau harimau yang masih muda yang belajar untuk mencari homenya sendiri itu. Tapi di dalam setiap kasus antara manusia dan harimau, kita pastikan bahwa selama ini harimau selalu kalah dalam konflik ini, apapun bentuknya. Baik ketika harimau itu dapat ditranslokasi, misalkan dia harus kalah karena dia harus ditangkap dan dipindahkan ke habitat lain. Itu masih lebih bagus gitu ya. Sebagian besar harimau itu mati karena adanya tindakan sendiri oleh masyarakat, adanya tindakan spontanitas seperti yang kita tahu bahwa pada tahun 2018 atau 2017 kalau nggak salah di wilayah landscape Batang Gadis ya, ada harimau yang ketika masyarakat marah dan menangkap harimau, kemudian harimau itu digantung gitu secara ramai-ramai oleh masyarakat. Itu tentu saja sangat menyedihkan untuk kita yang memiliki kepedulian terhadap harimau Sumatera, karena selain dia dipojokkan juga di dalam posisi yang selalu disalahkan nih setiap ada konflik gitu ya, tapi tindakan-tindakan yang dilakukan kadang-kadang juga tindakan penyelamatan yang dilakukan kadang itu juga belum sepenuhnya berpihak kepada harimau. Walaupun kita harus akui bahwa kadang-kadang translokasi itu memang tindakan terbaik daripada dibunuh oleh masyarakat.
tapi tetap saja di dalam posisi itu harimau masih saja kalah. Saya tidak banyak presentasi sebenarnya yang saya siapkan. Ini kok macet ya laptop saya. Oke, ini slide terakhir saya. Apa yang bisa kita lakukan sama-sama? Itu yang paling penting saat ini. Mungkin tidak semua kita akan berperan sama, tetapi setidaknya kita dapat bertindak sesuai dengan kapasitas kita. Kita sebisa mungkin harus mengurangi ancaman. Ancamannya apa? Tiga tadi. Mengurangi risiko kematian harimau dari konflik, mengurangi adanya deforestasi, dan mengurangi adanya perburuan dan perdagangan. Jika kita tidak bisa melakukan itu, seperti misalkan jika kita, oh saya nggak bisa, saya ini mahasiswa, saya ini hanya masyarakat biasa yang peduli sama harimau gitu ya, itu kegiatan-kegiatan kita untuk penyadatauan, kampanye, penelitian, dan membangun jaringan penguatan kapasitas ini juga berperan penting dalam upaya penyelamatan harimau. Itu di mana dengan mengabarkan bahwa tolong jangan bunuh harimau, tolong kita selamatkan harimau, seenggaknya jika suara-suara ini terus digaungkan, jika suara-suara ini terus kita kumandangkan gitu, mungkin akan semakin banyak pihak yang peduli. Sebagai ilustrasi ya, FAK juga pernah menggandeng Majelis Ulama Indonesia dalam membidani adanya fatwa MUI tentang hukumnya haram untuk memburu, memperdagangkan dan sebagainya satwa liar gitu. Kemudian kerjasama-kerjasama dengan pihak-pihak swasta juga terus dilakukan, penguatan kapasitas ke perusahaan itu untuk meningkatkan best management practice, yaitu jika di landscape-nya ada harimau, maka ada berbagai tindakan yang dilakukan untuk memitigasi adanya konflik, memitigasi adanya ancaman terhadap harimau gitu ya, membatasi pergerakan orang di pada tingkat tertentu gitu. Bahkan saya juga pernah untuk bekerja sama dengan perusahaan minyak dalam memasukkan aspek satwa liar dan harimau itu dalam prosedur health and safety prosedurnya gitu. Jadi itu yang mengatur bagaimana karyawan nanti berperilaku di dalam lingkungan kerjanya gitu. Ini juga dalam rangka Global Tiger Day, berbagai komunitas juga pernah dilibatkan. Kita tidak hanya eksklusif untuk membatasi siapa sih yang akan terlibat, tapi kita juga pernah bekerjasama dengan teman-teman dari bidang kesenian, teman-teman dari klub motor dan klub sanggar-sanggar lukis dan sebagainya itu untuk menggaungkan upaya konservasi harimau ke berbagai kalangan gitu. Paling itu saya akan lebih suka jika kita berdiskusi. Terima kasih atas waktunya untuk saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Tommy. Tadi mungkin ini saya mau mengulang sedikit. Ternyata ada tiga faktor ancaman terbesar ya yang diidikan oleh harimau. Ada habitat loss, terus perburuan dan perdagangan, serta konflik manusia dan harimau. Tadi di slide terakhir yang menarik nih Mas Tommy, ada apa yang bisa kita lakukan? Yaitu ada salah satunya penguatan kapasitas, kampanye, dan semoga kegiatan kita kali ini termasuk salah satu bisa menjawab pertanyaan dari slide-nya Mas Tommy yang terakhir ya. Apa yang bisa kita lakukan gitu?
Nah, nanti kita juga ada IG Story Challenge nih. Jadi harapannya untuk teman-teman peserta yang hadir di kelas konservasi kali ini bisa ikut melakukan kampanye di sosial medianya sendiri, yaitu di Instagram Story. Dengan begitu, peserta-peserta yang hadir juga bisa menjawab pertanyaan apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk mengurangi konflik harimau ini. Oke, terima kasih Mas Tommy. Oke, ini ada pertanyaan. Kita langsung masuk ke sesi diskusi pertanyaan ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari YouTube dari Rasuki Muhammad. Apakah pertambangan ilegal dapat mengancam keselamatan harimau? Silahkan Mas Tommy. Ya, tentu saja. Oke. Saja. Mungkin ada cerita-cerita yang pernah dilakukan ya. Sama ini, ini juga apa pertemuan ilegal saya pernah ngalamin itu di hutan lindung Batanghari ya, di mana di sana itu kegiatan penambangan emas ilegal peti itu sangat marak yang pada apa itu pertama dia membuka hutan jelas, kemudian dia beresik untuk mencemari sungai, gitu. Baik secara fisik maupun secara kimia, karena biasanya juga emas itu mengandung merkuri atau air raksa yang mengganggu ekologi itu. Tapi juga penambangan emas ini kan kegiatan sangat berisiko ya, gitu. Berisiko karena dia intensif di sana. Tidak hanya harimau tapi berbagai satwa dan juga terancam, bahkan penambang itu sendiri juga sangat terancam kondisinya gitu. Oke. Terima kasih Mas Tommy. Ini di kolom Q&A juga ada pertanyaan dari Farhan Reza Falevi. Hubungan antara habitat dengan faktor lingkungan. Kita tahu sebelumnya bahwa home range harimau tersebut di sana sudah ada sebelum adanya perubahan fungsi hutan ini. Apakah ini sangat berpengaruh terhadap populasi serta mempengaruhi penyebarannya? Oke. Pada beberapa kasus memang harimau dapat menghuni wilayah-wilayah yang sudah dimodifikasi oleh manusia ya, seperti HTI ini kan hutan yang dimodifikasi, hutan yang ditanam oleh perusahaan atau masyarakat itu. Perubahannya jelas karena hutan ini gitu akan memberikan dukungan yang daya dukung lingkungan yang lebih kecil dibandingkan habitat alami. Sehingga nantinya harimau akan menjelajah lebih jauh gitu ya untuk mendapatkan kebutuhan dia. Misalnya contoh gini, kalau misalkan kita di hutan yang masih alami, masih primer, misalkan babi itu dapat ditemukan cukup mudah, atau rusa sebagai makan favoritnya akan lebih mudah dibandingkan dengan dia mendapatkan itu di hutan tanaman industri, sehingga ketika harimau menjelajah lebih jauh gitu, peluang untuk bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan manusia yang ada di situ akan sangat meningkat gitu. Pada kasus ini maka banyak sekali berita-berita mengenai harimau turun ke wilayah dekat masyarakat ataupun ke kampnya HTI dan sebagainya gitu. Itu adalah bagian dari upaya penjelajahan harimau dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Gitu. Jadi di titik ini gitu ya, home range harimau itu bisa berubah gitu. Dia cukup adaptif dalam merespon adanya perubahan ekosistem atau ekologi di habitatnya gitu. Kalau bagaimana terhadap populasi gitu ya, harimau ini sebenarnya satwa yang memiliki populasi sangat rendah.
Sedangkan harimau ini apa kepadatannya itu rentangnya itu 0, hingga 1, per 100 km persegi gitu. Sebagai contoh yang di TNKS misalkan dia kisarnya 1,3 1,4 individu per 100 km persegi itu. Kalau di bagaimana itu di habitat yang masih bagus gitu ya gitu. Dalam artian bahwa kita dalam radius 100 km persegi gitu hanya ada satu harimau. Kasarnya kan gitu membaca angka itu. Gitu. Kalau di HTI gitu dia mungkin satu harimau memerlukan wilayah yang lebih luas lagi gitu. Karena aspek penjelajahan tadi gitu. Sehingga dalam 100 km kalau di hutan alami ada 1, sekian individu, kemudian di HTI mungkin dalam untuk satu individu itu membutuhkan 200 km persegi. Itu sangat-sangat luas, wilayah sangat-sangat luas gitu. Itu mungkin ya penjelasannya ya. Gitu. Ya oke, okay. Terima kasih Mas Tommy. Kita mungkin akan menjawab sekitar 2 pertanyaan lagi ya. Oke, ini ada dari anonim nih. Ini terkait mungkin yang kita sering lihat di sosial media ya. Apa pendapat abang terkait banyaknya influencer, artis, pejabat yang memelihara satwa dilindungi dengan mengatasnamakan konservasi? Ya, gitu. Karena kan mereka punya pengaruh ya, terutama ketika influencer maupun artis nih pengaruhnya besar gitu terhadap sosial media gitu. Gimana nih menurut Mas Aumi? Iya, jawaban saya itu sudah ada di dalam pertanyaan dia. Ya, jadi memang betul itu ada ini sih miris banget sih ya banyak yang media kita dalam media massa kita ini kan masih harus pinggir ya, kita belum di mainstreamnya, sehingga apapun yang kita suarakan kadang-kadang gaungnya masih kalah dengan Pak influencer itu atau YouTuber ataupun pejabat yang memiliki basis massa yang cukup banyak dan cukup kuat gitu. Ya ini pengaruhnya ke masyarakat bahwa betapa sayangnya teman-teman yang sudah bekerja di lapangan, bekerja cukup lama kadang-kadang mempertaruhkan nyawa gitu ya di lapangan untuk patroli, untuk memberantas kegiatan illegal logging, untuk memberantas perburuan gitu. Tapi di sisi lain ternyata info yang didapatkan oleh masyarakat adalah ternyata harimau ini dipelihara nih karena ada influencer A yang memelihara harimau gitu. Itu juga kadang-kadang juga mohon maaf gitu, salah juga kadang-kadang juga pihak-pihak pemerintah juga mengangkat sosok-sosok ini juga menjadi duta-dutanya mereka. Ini cukup sangat disayangkan, tapi kadang-kadang kita harus bersuara lebih keras. Makanya kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi penting gitu. Jika mungkin hanya Kumala, hanya saya, hanya teman-teman FAK itu nggak sebanyak orangnya gitu. Tapi dengan kegiatan kelas konservasi ini gitu, diharapkan kita makin banyak nih teman-teman yang mau bersuara, teman-teman yang mau kasarnya gitu ya, secara sederhana gitu ya, itu merepost apa yang disampaikan oleh FAK atau menyuarakan kegelisahan kita sendiri mengenai satwa liar gitu. Sehingga ini pelan-pelan gitu, harapan saya suara-suara dari arus pinggir kita ini kemudian nanti akan didengar lebih banyak orang lagi gitu. Harapan saya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Tommy. Oke, ini ada pertanyaan dari Muhammad Hanif. Apakah ada sinergi pihak konservasi harimau dengan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur? Karena pastinya seperti pembangunan jalan tol, itu bisa memisahkan belahan kawasan hutan. Iya, wah ini. Ini $1 million question. Ya, pasti ada gitu ya. FAK dan teman-teman yang lain juga pernah membuat kajian mengenai green infrastruktur. Jadi infrastruktur yang ramah terhadap satwa liar, tidak hanya harimau tapi gajah dan segala macam satwa yang
memiliki daya jelajah yang sangat tinggi gitu. Itu apa harus itu apa rekomendasi yang kita lakukan gitu. Itu jika diikutin itu ada beberapa poin yang dapat mereduksi ancaman gitu dari pembangunan infrastruktur itu. Contoh misalkan sekarang kan apa yang di Riau gitu kan kemudian untuk gajah ya apa yang apa dia dibangun terowongan gajah dan sebagainya walaupun sebenarnya itu belum terlalu mencukupi tapi sudah ada upaya-upaya hal seperti itu gitu ya dan apa sebisa mungkin kita juga menyarankan bahwa pembangunan jalan-jalan itu dapat lebih rencananya dapat lebih terbuka dari PU gitu. Kemudian dia juga menggandeng BKSDA setempat dan pemangku kepentingan yang terkait dengan pelindungan hutan dan satwa liar itu. Jadi upaya-upaya itu sebenarnya sudah berjalan gitu. Menjadi safeguard gitu. Menjadi penyangga gitu ya bahwa pembangunan jalan ini sebisa mungkin tidak merusak hutan. Jadi dialihkan jika ketemu hutan tolong trasenya itu bisa dapat digeser dan sebagainya gitu. Kemudian juga harus menyediakan infrastruktur untuk satwa dapat melintas. Walaupun kita belum secanggih yang di luar negeri ya. Kan banyak tuh yang infrastruktur itu ada jembatan khusus untuk satwa melintas dan sebagainya itu sudah terbukti. Kita ini belum karena ya pembangunan tol Sumatera itu baru kita mulai pada era ini gitu. Jadi kita tentu saja belum banyak pengalaman bagaimana satwa liar itu dapat beradaptasi dengan infrastruktur yang cukup masif gitu. Karena selama ini yang terjadi kalau kita membaca sejarahnya, sejarah jalan itu sejarah pembangunan jalan itu selalu ada dengan bersamaan dengan pembangunan pemukiman dan masyarakat dan sebagainya. Jalan-jalan yang ada ini adalah dulunya sudah ada pemukimannya dulu, udah dibuka kemudian jadi jalan raya gitu ya. Beda dengan jalan tol yang kemudian dia kadang-kadang masih kebun, masih hutan itu terpaksa dibuka gitu. Itu dua cara yang cukup berbeda. Kemudian pasti ada respon dari satwa liar, responnya juga akan berbeda gitu. Terima kasih. Iya, oke. Makasih Mas Tommy. Nah, ini sebenarnya udah pukul 12 lewat 4 ya. Tapi di sini ada dua pertanyaan lagi nih. Dari Mas Tommy-nya mungkin gimana ya? Atau mungkin mau dijawab secara singkat satu boleh, atau boleh. Dua menit untuk dua pertanyaan ya. Oke, ini dari Agus Setiawan. Untuk kasus harimau yang terkena jerat, apakah ada kemungkinan suatu saat bisa dilepas kembali ke alam liarnya? Itu Mas. Atau mungkin sekaligus ya? Boleh, silakan. Itu bisa. Bisa. Mm-hmm. Bisa itu udah pernah terbukti di Bengkulu oleh Dr. Yanti waktu itu dioperasi tangannya, kemudian dia masih bisa dilepas gitu. Iya sih. Dan jadi tetap dirawat dulu. Mungkin nanti ketika udah masanya dilepas, harimau-harimau itu pasti bakalan dilepas lagi ya ke alam liar ya Mas ya. Iya, itu masih memungkinkan. Mm-hmm. Ini selanjutnya ada dari Sukran.s. Seperti yang dipaparkan, umur harimau sudah bisa berburu sendiri mulai dari 18 atau 24 bulan. Apakah harimau muda tersebut telah memisahkan diri dari induknya atau masih bersama induknya saat umur segitu, Mas? Biasanya kalau dalam proses penyapihan winning itu ya pasti ada kala masih misalkan sudah memisahkan diri tapi kadang masih berdekatan gitu. Tapi kalau betina itu kan dia homelessnya tidak akan jauh dari homelessnya si induknya sehingga overlappingnya tinggi itu walaupun tidak sama-sama lagi tapi dia masih menghuni wilayah yang tidak jauh itu tidak jauh berbeda. Kalau jantan biasanya memang setelah lepas dari induknya dia akan mencari sendiri gitu. Jadi memang beda dari proses perilaku dari masing-masing
jenis kelamin ini gitu. Kalau jantan tuh langsung suruh merantau gitu. Ini Kemala ini di mute ya. Oke, iya, maaf Pak. Oke, terima kasih Mas Tommy atas jawabannya. Mungkin untuk sesi yang ini, sesi diskusi kita udah cukup di sini karena pertanyaannya juga udah semua. Di sini masih ada ini nggak ya, Bang Muklis? Karena kita pengen ada foto bersama nih. Kalau masih ada Bang Muklis, halo Bang Muklis. Oke, masih ada. Oke, kita mau ngambil foto bersama dulu ya. Oke. Boleh dihidupkan kameranya. Yusuf, mana nongol sini? Kayak masker ya, kita jauhan lagi deh. Hilang timbul. Oke, boleh. Siap. Oke. Ke dalam hitungan kesini lagi. Oke, mungkin dalam hitungan ketiga ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, sekali lagi ya. Apa nih? Pakai tangan lambang apa loser ya? Gini. Tangan kiri atau tangan kanan? Tangan kanan lah. Atau tangan kiri? Boleh, tangan kanan. Oke. Ini. Kok bisa kanan semua? Tangan saya hilang-hilangan ini. Iya, hilang-hilangan. Ke depan nih. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, siap. Makasih. Berhasil. Oke, terima kasih nih untuk Bang Muklis dan Mas Tommy untuk kegiatannya hari ini. Kita mau kasih sedikit pengumuman lagi nih bahwa kita punya IG Story Challenge. Boleh di-share. Nah, jadi untuk teman-teman yang hadir di kali ini nih, boleh dibaca dulu nih aturannya IG Story Challenge. Jadi boleh di-share materi apa sih yang paling menarik dari kegiatan kali ini, bisa teman-teman desain atau buat sekreatif mungkin nih. Dan jangan lupa untuk mention Harimau Kita, Tiger Heart Official, TFCA Sumatera, dan Loser Conservation Forum. Nanti mungkin akan direpost oleh Tiger Heart Official dan kami akan mengambil beberapa pemenangnya nih. Jadi untuk teman-teman yang tadi belum berkesempatan menang di kuis Kahoot, boleh ikutan lagi nih IG Story Challenge ya, supaya bisa mendapatkan voucher pulsa ataupun e-money. Nah, mungkin bisa di screenshot dulu nih untuk aturannya, supaya nanti kalau webinarnya udah selesai, teman-teman punya pertinggalnya. Oke, okay. Udah, semoga udah di screenshot semua ya. Oke, okay, terima kasih. Untuk sesi, nah untuk sesi kali ini mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih sekali lagi untuk materi kita yaitu Bang Muklis dan Mas Tommy. Terima kasih juga untuk Forum Harimau Kita, TFCA dan juga Loser Conservation Forum yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan ini. Semoga kita bisa kembali bekerja sama di kelas konservasi selanjutnya. Oke, tetap jaga kesehatannya semua, patuhi protokol kesehatan, dan semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Mungkin segini saja untuk hari ini. Terima kasih semuanya, dan sampai ketemu lagi di